Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya akan melakukan pembuatan kemasan di kolak terus. Soalnya sekarang kita beli setelah kertas. Kalian mau beli minum 1, 3, 4. Dan saya akan beli kertas 4. Nah, di sini kita bisa melihat ukurannya meter atau meter, resolusi di meter. Ini warna bisa dilihat di RGB. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat kotak ini. Terakhir ke kanan di depan ya. Terus kita buat kotak lagi. Buat kotak lagi di sebelah sini. Setelah kita dibuat sini kotakan. Kita copy here. Ini juga kita copy here. Saya kaget, mohon maaf. Di sini kita kasih garis seperti sekarang kita bikin garis kita pakai pen. Terus ini juga. Ini kita kecilkan kalau tidak bas. Ini lagi di kabin. Kita kecilkan juga. Nah, sekarang kita
membuat kemasan dari bahan B. Jadi kita download gambarnya dulu, tapi saya sudah download gambarnya. Kita file open. Nah, kalian simpan di mana? Saya di detail. Gambar B-nya. Jadi dorong keluar. Nah, kalau bisa yang sudah pasti ya. Sekarang tes kita lihat juga ini. Sekarang kita tinggal kasih warna. Masih warna biru. Warna biru muda, ini biru muda, ini warna kuning, ini warna kuning, ini warna merah tutupnya. Jadi biarin warna putih. Sekarang kita tulis. Kita tulis. Disini kita tinggal mengaktifkannya. Kalian ganti apa? Biar agak boys. Sebentar, nak menunggu. Sebentar, karena terpisah nanti. Oke, sudah cukup. Itu aja kalau kalian yang membuat kalian variasi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.